anak-anak, sekarang kita belajar menggambar. Gambar apa ya? Menggambar kendaraan yang ada di darat. Tapi kendaraan ini tidak sembarangan di bawah anak. Ini adalah kendaraan perang. Kalau ada perang, namanya tank. Nah, kalau anak film-film pasti pernah lihat tank ya. Sekarang kita akan membuat gambar tank yang sederhana. Jadi kita lakukan, anak-anak siapkan gambar dan juga rayon. Buka dulu gambarnya ya. Nah, sekarang kita buka krayonnya. Anak-anak ambil dulu krayon yang berwarna hitam. Pertama-tama anak-anak coba lihat-lihat. Di tengah-tengah anak-anak buat garis seperti ini. Garis datar. Ya, cukup sekian ya garis datarnya. Kemudian anak-anak buat garis miring. Kemana ini namanya ya? Ke kanan. Ini miring ke kiri. Kemudian anak-anak sambung. Ya. Sekarang buat lagi garis. Miring ke kiri. Miring ke kanan. Ini disambung. Nah. Sekarang kita akan buat rodanya dulu ya. Anak buat garis. Miring lagi, ikuti ini tapi agak lengkung ya. Ikuti garis yang di bawah. Nah, sekarang buat bulatan di sini. Buat anak-anak bulatan. Satu, berapa aja boleh ya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam, berubah bulatan enam. Ya. Masih bulatan sistem di sini ya. Roda mobil tanknya. Sini anak-anak buat segi empat kecil. Ini satu ya. Berapa saja boleh anak ya. Ini kendaraan tank. Mobil tank. Nah, setelah selesai rodanya, kita buat tempat masuknya dari mana ya? Oh iya, dari sini. Buat garis berdiri, kemudian garis datar, kemudian garis miring. Di sini ada tutup ya. Setengah lingkaran, tempat ya yang masuk ke dalam. Ya, dari dalam anak-anak tentaranya akan meneropong. Nah, kita buat dulu. Kan terlihat nih ya dari sini dia mengeluarkan peluru dari sini ya anak ya. Nah, kita karena sebagai bangsa Indonesia perlu tambahkan bendera di sini. Nah, bendera ya, ada bendera merah putih ya. Anak-anak mau isi di sini angka boleh, angka satu tanknya boleh, mau kasih angka dua boleh, nak tambahkan angka di sini. Ingat di sini anak-anak tambahkan garis untuk jalan. Kita tambahkan awan di sini seperti biasa. Ya. Ya, ini ada awan-awan di sini, ada awan-awan. Anak-anak mau tambahkan matahari di sini boleh. Sekarang tinggal diwarnai. Anak-anak boleh mewarnai dengan warna yang anak-anak sukai. Silakan diwarnai. Nah, anak-anak sudah selesai Bu Guru mewarnai gambar tanknya. Oh, bagus sekali bukan warnanya. Nah, coba anak-anak belajar di rumah, latih di rumah. Anak-anak pasti lebih bagus.